Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bersyukur kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu lagi sesi webinar Institut Amir Padi. Sesi pengusaha MU pagi ini akan membicarakan topik implikasi Neuro-Linguistic Program NLP dalam komunikasi kepimpinan pendidikan. Terima kasih kepada semua warga pendapatan yang turut serta dalam majlis MU ini. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada berjamaah kita pada hari ini yang berbahagia Tuan Haji Mahfad bin Mat, Full Master Trainer Pengasas Akademik NLP Malaysia atas kesudahan berkongsi ilmu dan pengalaman. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati, manfaat ilmu pengetahuan sangat besar. Bangsa yang maju dan bangsa yang memiliki penduduk dengan sumber daya manusia yang hebat. Sumber daya manusia dapat membentuk dengan adanya kemahuan untuk belajar ilmu pengetahuan setinggi-tinggi. Saya memetik ungkapan daripada Philip Shaw, seorang pendakwah yang mengatakan bahawa ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar kalau kita bersedia membaca dan bersedia untuk kita. Mencari dan berkongsi ilmu bukan satu yang sukar kerana ada di mana-mana. Alhamdulillah dalam era digital teknologi ini, ilmu itu ada di hujung jari saya. Sebenarnya, majlis ilmu seperti hari ini merupakan satu platform untuk kita sama-sama berkongsi idea, pengalaman dan mengupas topik-topik terkini yang mampu menjana dan merangsangkan minda dengan cetusan idea yang dapat meningkatkan bukan sahaja produksi diri tetapi juga kecemerlangan organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, pada pagi yang berbahagia ini, webinar kita ini akan menumpukan kepada penguasaan kendiri, self-empowerment yang merupakan kunci dalam membina modul-modul insan yang seimbang dan sejahtera. Penguasaan kendiri termasuk emosi dan spiritual menjadi satu elemen yang lebih penting daripada IQ yang menjadi tradisi sebelum ini. Oleh sebab setiap individu terbentuk daripada minda pupuk emosi untuk beroperasi pada peringkat optimal dan menyerahkan potensi yang paling maksimal atau upaya untuk mengintegrasikan diri dalam setiap komponen-komponen itu menjadi begitu penting. Hubungan dengan itu, berbeda itu juga untuk membincangkan strategi dan amalan pemikiran berinovasi dalam konteks komunikasi kepimpinan dan pengurusan pendidikan. Selain itu, diharapkan melalui usaha ini dapat meluaskan pandangan dan memberi panduan serta tujuan yang dapat dipertimbangkan dalam amalan kepimpinan dan pengurusan organisasi pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kepentingan komunikasi tidak dapat dinafikan dan mempunyai peranan yang sangat memberi impak, tetapi implikasi sama ada negatif atau positif tidak dapat ditelah. Masalahnya ialah implikasi komunikasi sentiasa berdiri daripada jangkaan yang sama sekali tidak terduga dan berlaku dalam ruang itu dan tidak dilahan. Kesilapan dalam komunikasi boleh mengancam atau menggugat hubungan dalam sebuah organisasi. Kesilapan ini merangkumi aspek makna, keadaan dan cara mesej dihantar. Tafsiran penerima, kepahaman dan pengaturan dan penerimaan dan kesediaan penerima untuk menerap mesej. Hal ini adalah kerana komunikasi seperti senjata yang mempunyai dua mata. Jika salah ditafsir atau dihantar atau memberi maksud yang berbeza. Justru komunikasi berkesan dan demikian akan membantu seorang pemimpin itu dalam memimpin keluarga, masyarakat, organisasi dan negara dengan lebih berkesan dan sempurna. Komunikasi yang berkesan juga merupakan satu asas penting yang membolehkan seseorang pemimpin mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan memupuk motivasi ahli-ahli organisasi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Sehubungan dengan itu, saya amat berharap agar pengetahuan dan penggambaran keseluruhan yang diperoleh melalui webinar yang dapat membantu pemimpin pendidikan mengoptimumkan kepimpinan masing-masing dengan memberikan perkhidmatan terbaik kepada warga organisasi dengan menggunakan kaedah Neuro-Linguistic Program NLP dalam melaksanakan komunikasi dan pesan. Perbincangan komprehensif bertumpu kepada aspek teori dan amalan dalam melengkapkan pemimpin pendidikan untuk menguruskan
organisasi sebagai amalan terbaik yang dibaptiskan dalam norma baru. Hal ini amat penting dan tujuan pemimpin berikan bukan saja pertahanan sebagai penggerak, tetapi juga meraju perubahan dan pemimpin stabil. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan perlu melengkapkan diri dengan kepakaran khusus untuk merangka strategi dan mengurus perubahan secara cekap dan berkesan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati, amalan pengurusan itu ini merupakan satu mekanisme dalam mencapai kesempatan dan sangat penting untuk kita membudayakan dalam tugas seharian. Dengan itu, ilmu tersebut akan terus dapat diperkaya, disebar luas dan semakin berkembang. Saya sangat menaruh harapan agar pengurusan ilmu ini dapat mencetuskan pemikiran dan semangat baru kepada seluruh warga KPM yang hadir walaupun dalam suasana yang berbeza. Peluang yang ada perlu digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetisi ini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Wan Haji Mahfad bin Mat atas perkongsian ilmu dan semua yang hadir pada hari ini. Saya juga mengucapkan syabas kepada jawatan kuasa pelaksana yang telah bekerja keras dalam menjayakan sesi webinar ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat kepada pemimpin-pemimpin dan juga warga pendidikan, semua penonton webinar Eksplorasi Insani Institut Aminuddin Baki 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kepada Ilahi dengan izinnya jua, maka kita dapat bersama-sama dalam sesi kali ini. Sesi perkongsian ilmu kali ini akan membicarakan satu topik, aplikasi Neuro-Linguistic Programming ataupun NLP dalam komunikasi kepimpinan pendidikan yang akan disampaikan oleh pengasas Akademi NLP Malaysia, Tuan Haji Mahfad bin Mat, Gold Master Trainer dan juga digelar sebagai Sifu NLP Nusantara. Selamat datang kepada Yang Berbahagia Tuan Haji dan terima kasih kerana sudi bersama-sama kita berkongsi ilmu dan pengalaman dalam bidang yang berkenaan. Para penonton yang saya hormati sekalian, sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan seberkas biodata Tuan Haji kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian. Haji Muhammad Taib Mat berasal dari Bedung, Kedah, adalah satu nama yang tidak asing dalam bidang NLP Malaysia dan juga peringkat antarabangsa. Beliau adalah seorang coach executive master trainer NLP dan master trainer hypnotherapy. Beliau adalah seorang pakar komunikasi serta motivasi, merupakan pengasas serta ketua eksekutif Akademi NLP Malaysia, NLPM, satu pusat NLP yang telah berjaya melahirkan ramai pengamal NLP bertauliah daripada basic NLP, NLP coach, lab profile, sehinggalah kepada master trainer NLP. Tuan Haji adalah merupakan presiden bagi NLP coach Malaysia. Di peringkat global, Tuan Haji juga merupakan mantan ahli International Society of Neurosemantics ataupun ISNS Global Leadership Team dan merupakan individu Malaysia yang pertama dilantik ke situ. Berpendidikan daripada Universiti Pertanian Malaysia dan juga daripada Universiti Carbondale yang Southern Illinois dalam bidang Bachelor Science Agribusiness, hinggalah kepada University of Southern California, Los Angeles dalam bidang MBA, khusus perancangan strategik dan juga berpengalaman lebih daripada 35 tahun dalam pengurusan peladangan, pemasaran kimia pertanian, juga pembangunan insan. Memulakan kerjaya sebagai penolong pengurus ladang di Harrison's Plantations, eksekutif pembangunan perniagaan di Shell's Chemicals, pengarah urusan aliran permata yang terlibat dalam teknologi maklumat dan sehingga kini MTM Consultants dalam bidang pembangunan insan
Dia juga telah menghasilkan beberapa buah buku. Antara yang terkenal ialah Anda Berhak Hebat, berkaitan dengan NLP, NLP Rahsia Sains dan Seni Kejayaan Diri, NLP untuk Pensyarah, NLP untuk Guru yang terbaru, dan yang agak popular ketika inilah Inovasi NLP Pelonjak Prestasi Diri. Jadi berdasarkan latar belakang Tuan Haji, saya percaya pengetahuan tentang NLP ini sangat tinggi dan pengalaman yang luas ini akan dapat membantu kita untuk memahami dan meningkatkan lagi amalan baik dalam komunikasi yang berkesan melalui pendekatan atau alat yang dinamakan sebagai Neuro Linguistic Program ataupun NLP. Okey Tuan Haji, boleh kita mulakan sekarang ya? Pemikiran inovatif, insan yang bermotivasi, transformasi yang pantas, semuanya adalah buzzword yang menjadi aspirasi hampir semua organisasi yang wujud ketika ini. Oleh kerana setiap individu itu terbentuk daripada minda, tubuh dan emosi untuk beroperasi di peringkat yang paling optimal dan menyelahkan potensi yang paling maksimal, maka keupayaan untuk mengintegrasikan diri dalam setiap komponen-komponen ini menjadi begitu penting. Terutama sekali dalam membentuk penguasaan diri, self-empowerment ni. Untuk itu Tuan Haji, boleh tak Tuan Haji jelaskan bagaimana NLP berperanan di sini? Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator kita pada hari ini iaitu Cik Syamsuri bin Jamal, pensyarah kanan di IAB. Terima kasih. Yang berbahagia Tuan Pengarah IAB, yang berbahagia Datuk Dr. Tajuddin bin Muhammad Yunus, yang berbahagia Dr. Ridwan bin Jantan, Ketua Pusat Penyelidikan dan juga Penilaian di IAB, dan semua yang ada pada hadirin yang ada dalam webinar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak IAB, terutamanya Tuan Pengarah dan juga Ketua Pusat yang telah menjemput saya untuk berkongsi sedikit mengenai NLP. Pertamanya, saya nak bercakap mengenai manusia itu sendiri. Apakah keinginan kita sebenarnya? Tambah pula keinginan kita sebagai orang yang memimpin pendidikan dalam perguruan dan sebagainya, ya, orang yang memimpin pendidikan di Malaysia, apa yang utama? Pastinya, ya, pada saya pastinya apa yang kita ingin adalah kita nak jadi lebih baik. Kita nak jadi lebih baik setiap hari. Betul tak betul? Cuba fikir sekejap. Jadi inilah yang dikatakan oleh Paul Arden, ya, seorang penulis. Paul Arden menulis dalam bukunya, dan buku itu judulnya adalah It's not how good you are, but it's how good you want to be. Maksudnya, anda sudah baik, tapi anda nak jadi lebih baik. Jadi, saya percaya itu adalah spirit yang ada dalam NLP. Spirit yang ada dalam pendidikan. Bahawa anda sudah baik, sehingga menjadi pengetua, menjadi guru besar, dari guru yang baik, menjadi pengetua yang baik, guru besar yang baik, tapi nak jadi lebih baik. Itu spiritnya. Dan itulah spirit energy yang saya katakan. Tapi ada satu caveat, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu caveat. Caveatnya adalah apa yang diperkatakan oleh Marshall Goldsmith. Siapa Marshall Goldsmith ni? Marshall Goldsmith adalah coach eksekutif nombor satu dunia. Kalau dia buat coaching, satu sesi coaching selama 6 sesi, bayarannya $100,000. $100,000. Duit kita $400,000 lebih. Dia yang tulis buku tu. It's not how good you are. What get you here will get you there. Apa yang membawa anda ke sini
tidak akan membawa anda ke sana. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya percaya apa yang nak bawa kita ke sana, ke arah yang lebih baik, tidak boleh menggunakan kaedah yang kita ada sekarang. Siapa sangka COVID-19 nak datang? Tak ada orang yang boleh buat telahan COVID-19 akan datang. 4 tahun sudah. Tak ada. Tapi satu perkataan yang timbul. Satu perkataan yang akronim yang timbul. Yang dinamik yang timbul sebelum itu. Apa dia? VUCA. VUCA. V, volatile. U, uncertain. C, complexity. A, ambiguity. Saya rasa semua tuan-tuan dan puan-puan faham benda itu. Jadi, COVID-19 kalau kita lihat adalah satu manifestasi kepada VUCA. Bahawa dunia berubah. Dalam kadar kelajuan yang kita tak boleh bayangkan. Unprecedented. Tapi itu berlaku. Dan apabila COVID-19 melanda kita, apa jadi kepada sistem pendidikan kita? Saya rasa kita berada dalam satu keadaan atau fenomena yang kita tak pernah terfikir. Bagaimana kita tengok anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau saya cuculah. Ya? Nak kena belajar ikut gadget, ikut device dan sebagainya. Maknanya, kita sedang coping up. Tapi di sebalik itu, apa yang penting? Apa yang penting? Kaedah kita berkomunikasi. Jadi pada hari ini saya nak berkongsi dengan anda sikit apa yang membuatkan NLP itu amat ampuh. Aha, mungkin ada orang yang bertanya pada saya, "Hey, NLP ni apa dia?" Tapi tadi Cik Shanturi dah cakap dah, Neuro Linguistic Programming. Tuan-tuan dan puan-puan, ya? Sambil tengok webinar ni, cuba pegang kat kepala tengok. Ada otak kat situ kan? Cuba pegang tapak tangan ni, belakang tapak tangan ni. Kalau saya ambil jarum kat sini, saya cucuk, sakit tak rasa? Sakit kan? Maklumat pergi mana? Pergi ke otak. Maknanya, dalam tubuh kita ni berselerak dengan saraf. Dan saraf tu, wire itu, semuanya akan balik ke otak. Jadi otak sebagai CPU kita, Central Processing Unit, campur dengan wire yang berselerak dalam badan kita tu, saraf tu, dia menjadikan sistem neuro manusia. Itu N yang pertama. Bagaimana dia proses? Mata kita, telinga kita, kulit kita panas ke sejuk, hidung kita bau, dan lidah kita rasa masam manis. Dan semua itu dibawa ke otak kita, dia proses. Dan apa yang kita bawa itu, tuan-tuan dan puan? Perkataan yang kita dengar. Perkataan. Lisan. Tapi ada juga yang bukan lisan. Betul? Kita tengok gambar. Kita tengok simbol. Kita pegang objek. Itu semua bukan lisan. Lambang dan simbol. Jadi dalam linguistik, itu adalah linguistik. Linguistik ada simbol, ada perkataan. Dah dapat dua dah. N, L. Dan bagaimana kita berinteraksi? Kita berfikir. Kita akan menggunakan daya kita, daya fikir kita. Kita buat strategi. Kita susun strategi. Boom! Kita execute. Itu adalah programming. Kita sentiasa buat programming. Sebelum anda buat sesuatu, sebelum anda ketuk meja katakan, sebelum anda kata yes katakan, sebelum anda katakan no katakan, anda mestinya berfikir. Dan that is your program yang you code dalam tu. Jadi kalau kita lihat ini semua, Cik Shanturi, apa dia? Communication. Jadi NLP adalah satu alat bagaimana kita berkomunikasi dalaman kita. Intrapersonal kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar. Dengan orang luar. Iaitu
interpersonal. Dan bagaimana benda ni boleh berlaku? Sebab ini yang Aven Pavlov kata banyak tahun dulu, Cik Syamsri. Banyak tahun dulu Aven Pavlov kata. Aven Pavlov kata apa? Aven Pavlov bercakap mengenai stimulus response yang dinamakan classical conditioning. Banyak tahun dulu. Ya? Kalau kita ambil sedikit Aven Pavlov, ya? Apa yang Aven Pavlov kita, saya rasa ramai tuan-tuan dan perempuan ya, amat biasa dengan benda ni. Ya? Izinkan saya untuk share sikit. Boleh Cik Yandri? Share sikit. Satu slide ni yang agak menarik pada saya. Yang diperkatakan oleh Aven Pavlov. Ini dia. Stimulus response. The classical conditioning theory. Tuan-tuan dan perempuan, kita adalah pencerap maklumat. Manusia adalah pencerap maklumat. Itu first premise kita. Jadi kita bawa masuk maklumat. Kalau kita tengok Aven Pavlov, ya, yang dah mati pun dah berapa lama dah mati tu. Ha? Dah hidup 160 tahun dulu. Ya? Mati dia pun dah dekat 90 tahun. Jadi dia kata, kita ni adalah reaction kepada maklumat yang kita terima. Maklumat masuk ikut mata, maklumat masuk ikut telinga, maklumat masuk ikut hidung, maklumat masuk ikut kulit dan sebagainya. Macam mana anjing tu dikondisionkan, ya? Sampailah anjing tu, ya? Datang makan, tak ada makan pun, dia masih lagi keluar air dia. Menarik? Ya, Aven Pavlov buat. Ya. Tapi saya nak juga nak cakap satu benda yang dikatakan oleh satu orang lain yang hebat, yang hidup di zaman World War II, yang menjadi survivor kepada Holocaust, yang menjadi survivor kepada kekejaman yang dilakukan oleh askar-askar Nazi di waktu itu. Ya? Berapa orang yang masuk ke gas chamber, berapa orang yang mati dalam itu, berjuta orang Yahudi yang mati dalam itu. Ya? Dan salah seorang yang hidup adalah orang Viktor Frankl, salah seorang yang hebat. Ya? Saya amat syorkan ya, pada guru-guru, pada tuan-tuan ketua dan guru besar, baca buku tu, Message for Meaning. Kalau anda baca buku Message for Meaning, anda cari makna anda, kenapa anda jadi guru besar, kenapa anda jadi pengetua, saya rasa dia akan membawa satu peningkatan, satu angkat yang akan jadi berbeza. Tapi saya nak fokus kepada apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl, Cik Yandri. Kalau kita tengok di sini, between stimulus dan respond, there is a space. In that space, is power to choose our respond. In our respond, lies our growth and our freedom. Hebat perkataan tu. Ya? Hebat perkataan tu. Jadi, saya nak balik-balik kepada apa yang kita bincang tadi. Kalau kita tengok apa yang kita bincang tadi. Ya? Ianya adalah mengenai communication. Bagaimana kita communicate dengan diri kita. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, antara stimulus dengan respon yang diperkatakan oleh Viktor Frankl, antara stimulus nak jadi classical conditioning yang diperkatakan oleh Aven Pavlov, ada proses di dalam. Yang ini yang saya rasa kita patut faham. Sebab sebagai pengetua, sebagai guru besar, saya percaya ramai guru-guru yang ada berinteraksi dengan anda. Beratus, beribu pelajar yang berinteraksi dengan anda. Dan masing-masing mempunyai map masing-masing. Masing-masing mempunyai persepsi yang tersendiri. Jadi inilah yang kita nak faham. Kalau kita tak faham bagaimana map itu dibuat dalam kepala kita, kita tak boleh berinteraksi. Itu dia Cik Syamsri, first premise kita. Yeah. Dan ya. Ya, dan lagi satu, sebelum saya lupa, takut saya lupa. Cuba angkat tangan tuan-tuan perempuan buat macam ni. Kalau duduk kat rumah pun tak apa. Angkat tangan. Bayangkan kita sedang mengangkat talam tu macam bowl. Bowl tu lah isteri buah makanan lah dalam bowl tu, bowl, buah bunga lah, buah buah ke, bowl kan? Bowl. Tuan-tuan perempuan, apabila kita
berhadapan dengan masalah COVID-19. VUCA, buka. Kita akan tengok ke dalam bowl ni. Apa yang aku ada? Apa sumber yang aku ada? Apa tool yang aku ada? Kita pun communicate lah dengan diri kita. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia. Dan kita cuba menyelesaikan masalah itu. Sebab pengalaman kita. Apa yang kita belajar? Kita cuba selesaikan COVID-19. Ini saya digress sikit. Cik Jantri, saya digress sikit. Tapi, saya nak cakap tu. Dia duduk dalam ni. Kita nak cari lah. Mana? Cari, 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 cari. Oh, tak boleh selesai tak? Memanglah tak boleh selesai. Sebab pintu benda lama yang kita ada dalam tu. Albert Einstein kata apa, Cik Jantri? When you keep on doing the same thing again and again and again and expect different result, that is insanity. Ketidakwarasan. Tapi itu yang kita buat. Jadi kita pun carilah. Cari. Tapi masalahnya, benda tu duduk di luar sini. Duduk di luar. Muka tu duduk di luar. Dulu tak ada muka. Sekarang muka dah masuk. Dia melompat masuk. Di luar. Tak boleh. Ni saya nak cerita ni satu. Cik Jantri. Satu cerita. Bukan satu cerita ni menarik lah. Menarik. Tak. Ada satu orang. Tahu Cik Jantri. Nah, tuan-tuan dan perempuan. Dia balik ke rumah. Balik ke rumah tu antara dekat maghrib ke dah lepas maghrib. Dah gelap. Dah gelap. Bila dia sampai balik ke rumah dia. Rumah dah gelap. Dia tak lupa. Dia lupa buka pintu. Dia lupa buka lampu pagi tadi. Dia keluar tadi. Dia pun pegang. Pegang. Cari dalam poket dia. Cik Jantri. Cari dalam poket. Cari kunci. Rupanya dia terlupa bawa kunci. Rupanya dia tertinggal kunci. Dia terletak kunci di tempat lain. Dia tak jumpa dalam poket dia. Jadi depan rumah dia tu ada tiang lampu kan. Macam kita duduk kat taman ada tiang lampu depan tu. Jadi dia pun pergilah ke tiang lampu tu. Dia pun duduk bongkok cari tu. Lepas tu jiran sebelah rumah dia pun tengok dia duduk cari. Duduk pusing keliling tiang lampu tu. Kan jadi jiran pun kesian lah kan. Dah malam kan. Dah gelap kan. Jiran dia pun keluar tanya dia. Kau buat apa Mat? Aku cari kunci aku. Kawan dia pun carilah. Tolong cari. Tengok kat mana kot-kot dalam longkang kat tepi lampu ke apa kan. Tak jumpa. Mat, cuba kau fikir Mat. Kat mana kau letak kunci agaknya? Tak, kunci aku ada kat tempat gelap tu. Kat dalam rumah gelap tu. Habis kau cari kat sini buat apa? Ini lampu ada kat sini? Cerahnya ada dekat sini? Sinilah kau cari terang. Ah, itu dia ni. Lampu kita duduk dalam takungan ni. Kita nak cari dekat situ. Padahal masalah tu duduk di luar sana. Sebelah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya pada tuan-tuan dan perempuan yang pengetua kepimpinan, ya guru ya, pendidikan ya. Apa sebenarnya yang berlaku dekat sini? Kalau kita nak selesaikan masalah macam tu. Kita kena bawa diri kita, kita kena connect diri kita kepada outer consciousness kita. Benda yang kita tak pernah sedar, unconscious yang tak pernah ada, kita kena bawa gitu. Conscious of the unconsciousness. Apa itu dia? Conscious the unconsciousness. That is creativity. That is super creative. Dan saya percaya, itu yang saya kata tadi. What get you here won't get you there. Unless you tukar or you become a super creative person. And hebatnya manusia, Cik Jamzuri, sebab dia dah bagi pada kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dah sempurna. Kita boleh buat apa yang kita tak pernah terfikir sebelum ni. Sebab manusia dijadikan begitu caranya. Sebab manusia dihadiahkan minda yang kreatif. Itu yang Viktor Frankl kata tadi itu. Between the stimulus and the response, there is the power to choose. Pengetua, guru besar, tuan-tuan dan perempuan, you have the power to choose. But do you realize that you have the power to choose? Do you connect to yourself? Ataupun tidak. Maknanya, the communication tu amat, amat, amat penting. Okay? Okay, okay sebut tadi, komunikasi itu sangat penting. Yeah? Manusia tidak boleh tidak berkomunikasi. Apatah lagi kita dalam aspek pengurusan. Mengurus tu sendiri,
mesti melibatkan komunikasi dan membuat keputusan. Betul. Tapi cabaran besarnya dalam mengurus ialah kita nak pastikan supaya apa yang mesej yang kita nak sampaikan diterima di peringkat pelaksana. Dan juga cabaran kita juga ialah bagaimana yang menerima itu memahami apa yang sepatut dilaksanakan. Di sinilah berlaku ketidakselarasan dan juga keseragaman yang dinak sebutkan itu. Mungkin kerana wujud ni kepelbagaian. Jadi bagaimana kita nak mengatasi ataupun menggunakan kaedah NLP agar apa dikatakan keserasan, keseragaman ini dapat diatasi ataupun okay. Dapat diatasi. Wow. Soalan cukup maya. Oh. Itu the basic NLP communication tu. Itu dia punya trust tu bila dia tanya soalan tu. Saya teruja dengan soalan tu lah. Memang hebat soalan tu. Jadi saya nak tunjuk satu diagram ni, ya. InsyaAllah kita tunjuk satu diagram ni. Saya share lagi sekali diagram ni pada tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Okey, nampak. Okey, saya blurkan blur ni. So, ini adalah basic communication NLP manusia. Kalau tuan-tuan dan puan yang duduk di rumah, ya, tengok webinar ni, ya, mungkin boleh ambil diagram ni, boleh ambil gambar ni dengan kamera ke apa semua kalau tak nak tulis, ya. So, saya nak terangkan bahawa apa yang berlaku sebenarnya, dia bermula dengan stimulus kita. Tapi dia bermula dengan kita punya panca indera. Saya nak terangkan dalam masa singkat sekali, bahawa panca indera kita adalah segala-galanya. VAKOG itu, dia buat masa maklumat ke dalam diri kita. Jadi, kalau kita dengar perkataan Iqra, bacalah itu adalah sebenarnya, dia mengenai ilmu yang masuk pada kita. Bacalah Iqra itu, Iqra Bismillah. Tapi tak apa. VAKOG adalah paksi kepada ikhrok. VAKOG. Mata, telinga, kulit, bau hidung kita dan G kita masuk. Jadi itu dinamakan external event. External event. Dia pun masuk. Bila dia masuk, itu yang Pavlov kata tadi. Yang Pavlov kata tadi apa? The stimulus. The stimulus kita adalah external event. Ini dia. Masuk ikut mata. Tapi kebanyakan kita tidak tahu apa proses berlaku. Kita terus pergi kepada behavior. Behavior itu adalah respon kita. Respon kita. Jadi saya tengok, saya tunjukkan. Ni. Respon kita. Jadi, benda masuk, feedback. Malu balas. Feedback. Stimulus. Pavlov kata, stimulus. Feedback. Experiment. Dan kebanyakan kita straight away, kita ingat benda tu tak ada apa, terus dia pergi behavior. Feed forward. Boleh follow Cik Syam Turi? Cik Syam Turi dengar tak? Okay, boleh dengar. Boleh follow kan? Boleh. You are the only cue that I have. So, tapi dalam ni berlaku banyak proses. Dan daripada proses yang berlaku ini, penapis ni, kalau tengok ni, banyak penapis. Distortion yang penapis, pemotongan yang penapis, generalization yang penapis, filter sikap, kepercayaan, nilai, metaprogram dia, pengalaman dia, keputusan yang dia buat, ya, semua menapis sehinggalah menjadi satu representasi dalaman, iaitu perception. Ini perception. Dalam bahasa mudah, internal reflection dalam bahasa NLP. Dalam bahasa mudah, perception. Dalam bahasa mudah, peta dunia dia. Mind map dia. Dan saya tak nak ulas mengenai emotion dan juga fisiologi. Tapi tadi, Cik Syamri dah cakap tadi kan? Ingat kalau Cik Syamri cakap awal tadi. Apa dia Cik Syamri? Minda. Tubuh. Emosi. Ada tak yang Nuri cakap tadi? Ya. You cakap tadi. Ini dia. Minda, internal rep, persepsi, tubuh, minda, tubuh, emosi. Emosi itu paksi kepada kelakuan. Tapi saya tak nak cakap yang benda tu. Saya nak fokus kepada ini dia. Dalam communication kita sebagai pemimpin, ini yang kita kena faham. Kalau tuan-tuan dan puan, kalau nak mengubah manusia, kita kena nak ubah dia punya wayang minda dia. Ini dia tugas kita ni, nak ubah dia punya tugas ni.
Tapi kita tak boleh terus ubah dekat behavior macam tu. Oh, Mat, kau buat ni. Oh, oi, tak boleh. Tuan-tuan dan perempuan, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia melalui proses ini. Dia melalui, Pavlov kata apa? Stimulus. External event. Respond. Tapi, Viktor Frankl kata apa? Between stimulus and the response, there is the power to choose. Dan letaknya, the power to choose adalah di sini, tuan-tuan dan perempuan. This is your game. Ini padang permainan anda. Tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, ini padang permainan anda. Jika anda deal dengan seorang guru, anda bagi stimulus anda, dia akan proses. Tapi inilah permainan anda di sini. Dan anda akan dapat behavior dia selepas tu. Anda tak boleh short circuit the process. Kan? Bayangkan anda berapa map yang anda ada. Map di luar sana. Berpuluh guru, mungkin beratus guru. Dan juga ya, beribu pelajar, beratus pelajar. Okay. So, that model become very, very important model. Very, very important model. Kalau kita tak faham yang itu, ya, kita akan jadi masalah kepada kita. Saya dan tulis. Itu basic dia. Okay. Itu basic dia. Jadi, sekarang ni, macam mana kita nak tackle benda tu? Ya. Dalam komunikasi yang Pak Cik sebut tadi, selalunya bila berlaku sesuatu penyampaian, apa dilihat di sini ialah kebimbangan dan kerisauan. Berlaku keadaan di mana persepsi tadi, dia sebutkan persepsi pertama, risau boleh buat atau tidak. Bimbang sama ada boleh mematuhi ataupun tidak, antara kepatuhan dan keakuran untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana perkara ini boleh membantu dalam proses inovasi secara ialah, komunikasi yang dikatakan berkesan tadi? Okay. Saya rasa you hit the crux of the matter. You hit the crux of the matter. Itu dia punya masalahnya. Masalahnya apa dia? Saya tadi kan saya tunjuk the filter, betul tak? The filter kan? Kan? Dan saya pun tadi terfikir tau. Semalam saya terfikir. Macam mana saya nak present filter yang paling mudah kepada apa? Yang ada pada salinan yang ada dalam webinar ni. Saya cuba tunjuk lagi sekali dalam satu slide. Saya mungkin ada kat sini. Ini saya cuba exaggerate-kan benda ni. Cik Jamsuri, saya cuba exaggerate-kan. Okey, sekali lagi saya akan tunjukkan skrin ni supaya mudah kita tengok, mudah kita faham. Ini dia penapis minah. Tapi saya cuba exaggerate dalam visual. Benda masuk pada kita, kita tapis benda tu. Nampak? Kita tapis. Yang ini penapisnya warna merah, hitam. Yang ini warna biru. Tapi kalau kita ambil energi ni kan, kita ambillah yang hitam ni kepercayaan kita. Kita tapis. Kita ambillah yang biru ni nilai yang kita pegang. Atau pengalaman yang kita ada. Pengalaman yang kita ada. Penapis ni. So, bila masuk, mungkin you tak akan benarkan benda tu masuk. You make it a block here. Ni, ada tembok ni. So, penapis membukakan menjadi tembok kepada banyak masalah. Kecuali tembok tu perlu diubah. Ataupun dipecahkan. Jadi saya tulis satu ayat kat sini yang lebih mudah. Pemetaan minda atau persepsi yang menentukan kelakuan adalah disebabkan oleh tapisan maklumat oleh penapis minda. Ubah penapis ertinya ubah struktur dan ubah persepsi. Jadi kalau katakan, oh, saya risau. Maknanya, mungkin penapis biru yang saya kata kepercayaan tadi sedang at play. Dia tengah bermain tu. Dia tak lepas kat situ. Jadi, you are going to have a bad map after that. You are going to have a bad perception after that. Okay? So, sebab benda tu, dia block. So, kepercayaan ni the number one.
Kalau kita kata, oh saya tak boleh buat, saya tak nak, saya boleh buat, benda ni susah. It's about your belief system. Maknanya, tiang seri rumah you tu adalah kepercayaan kalau kita kata. Kalau kita nak ubah rumah, kita kena runtuhkan tiang seri itu. Bukan kena buat tiang baru. Ataupun nilai. Malas nak buat, eh? Nilai. Kalau dah malas, bila sampai benda tu, malas, eh? Susah, kepercayaan, dah ada dua tiang seri yang ada anak-anak ni. Lepas tu pula, pengalaman. Filter lagi. Kami dah cuba 10 kali dah dulu. Tak berjaya pun. Sebab dulu dia guna lokomotif. Dia tak guna bullet train. Kalau dia guna bullet train, dia boleh sampai Alostar dalam 5 jam. Tapi kalau dia asyik guna lokomotif, 10 jam pun belum tentu sampai Alostar. Tapi dia kata pengalaman. Pengalamannya guna lokomotif. Pengalamannya bukan guna bullet train. Ini saya cakap dalam analogi. Tapi itu dia yang blok dia. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau dia nak ubah, benda yang susah, macam Cik Syamsuri kata tadi, susah. Benda yang tak pernah dibuat. Benda yang membebankan. Oh, beban. Banyak kerja beban. Saya nak tanya Cik Syamsuri satu benda. Katakan Cik Syamsuri nak pergi satu tempat, 20 batu, naik basikal rally yang lama, tak? Basikal rally orang kampung dulu. Tahu tak basikal tu? Dan Cik Syamsuri naik kapcai. Tak payah naik arah exact lah. Tak payah, tu laju sangat. Agak-agak siapa yang sampai dulu? Now kita balik kajian. Ini selalu saya cakap dengan staff saya kat sini. Saya nak tanya Cik Syamsuri. Normal reading speed orang 400 perkataan seminit. Normal reading speed. Cik Syamsuri ambil satu buku, saya ambil satu buku. Dulu waktu saya buat MBA tahun 84, buat degree di US tahun 85, first thing yang saya buat, saya belajar speed reading. At one time saya boleh baca, sekarang saya baca dalam 1000 perkataan seminit. Tapi waktu saya study itu, saya gunakan full speed 3000 perkataan seminit. Cik Syamsuri baca satu buku 400 perkataan seminit. Saya baca buku dengan 3000 perkataan seminit. Siapa sampai dulu? Saya buat kerja banyak. Saya buat Harvard Business Review paper saya yang 60 muka, baca dia dalam masa tak sampai 15 minit. Kawan saya ambil 3 jam. You know, because your capability. Of course, you akan kata tak boleh pergi tak boleh habis buku ni dalam masa 3 jam. Tapi kalau dia buat speed reading, dia dah habis dalam sejam. So, what I'm trying to say to you is the technology. Jangan kata beban. Maknanya, you got to think the new way. Itu yang saya kata tadi kan. Kalau manusia ni, dia ada takungan dia macam tu. Apa yang dia tahu dalam ni? Cuma, 400 perkataan sebenarnya duduk dalam. Dia nak tackle benda yang luar, besar. Tak boleh. Of course, kalau dia tukar, benda tu boleh, Cik Syamsuri. Maknanya, apa dia buat, Cik Syamsuri? Pecahkan struktur tadi. Pecahkan tiang seri tadi. Kepercayaan tadi. Nilai tadi. Pengalaman tadi. Bawa masuk pengalaman baru, katakan. Then, things map will start changing. Tuan dan puan, kita ada kena ada kesedaran. Ini dia di mana kita berada. Present state. Present state kita. Di sini. Aku nak pergi sana. Tapi cara aku buat sekarang takkan boleh bawa aku ke sana. Kesedaran itu mesti ada. Dan kesedaran adalah paksi kepada perubahan. Nombor satu. Pengetua, guru besar. You punya ketajaman kepada kesedaran. Sensory equity. Ketajaman deria, ketajaman kepada kesedaran, identify kesedaran, identify acceptance, that's the key untuk perubahan. Cik Syamsuri, doesn't matter VUCA, COVID-19, but that kesedaran. And you got to communicate with that. Kalau tak boleh, peta takkan berubah, map
takkan berubah. Dan kadang-kadang kita bercakap, bercakap macam bercakap dengan tunggul saja. Ya? Kita marah berdiri kita. Cakap macam tunggul, tak faham dia orang. Aku dah cakap 10 kali dah. Betul mungkin kata. Guru besar mungkin kata. Dia orang tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak pergi tempat A, kena ikut jalan A. Contohnya, kalau nak pergi ke Kementerian Pendidikan di Putrajaya, saya duduk Shah Alam, saya boleh ikut jalan daripada Shah Alam. Ada orang yang datang daripada Seremban, dia ikut jalan daripada Seremban. Maknanya, nak ke Putrajaya, ada dua jalan. Jalan A dan jalan B. Tapi ada setengah tempat, tempat tu cuma satu jalan je. Tak boleh lah jalan lain. Satu je jalan pergi sampai ke situ. Tuan-tuan dan perempuan. Itu analogi yang pertama. Analogi yang kedua adalah komunikasi. Macam terowong. Kalau kita nak pergi tempat A, terowongnya adalah terowong A. Terowong A je berada sana. Tapi kadang-kadang tempat B, terowong B. Tapi terowong A pun boleh pakai. Ikutlah. Ikut B pun boleh, terowong B, ikut terowong A pun boleh. Manusia pun sama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bercakap, sebab map dia, dia proses map dia dengan maklumat melalui mata dia, tuan-tuan dan puan-puan cakap bahasa telinga dekat dia, bahasa auditory, dia mati dia tak faham. Sebab itu bukan terowong dia. Tapi ada orang, telinga pun boleh, mata pun boleh. Dua terowong, boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam NLP ini adalah saluran-saluran maklumat. 55% maklumat kita dicerap oleh mata. 30% dicerap oleh telinga. Dan lebihnya melalui kulit kita. Kita tak payahlah pakai yang hidung dengan yang bau itu, dia minor sikit dalam NLP. Cik Jamsuri. Jadi ini adalah the way we communicate. Terowong-terowong ni, satu terowong bawa kopi O, satu terowong bawa susu, satu terowong bawa gula, dia cantum semua, dia jadi berserabut dalam kepala kita. So, kita kena faham tu. Anda kena faham, terowong, saluran, channel yang membawa masuk maklumat kepada orang. Untuk buat benda. Dan apa yang masuk kepada dia, saya ulang balik lagi sekali. Itu adalah stimulus, Cik Jamsuri. Stimulus. Okay. Okay. Mantan Ketua Pengarah Pendidikan yang berbagi Dato' Amir Senin ada membicarakan tentang ibarat nak menuju satu matlamat, dia ibaratkan dia bagi analogi tombak, kan? Mana tombak tu dia ada batang, dia ada mata panah dia, anak panah tu. Jadi anak panah ni dia akan terus menuju kepada sasaran. Jadi ibaratnya dalam sistem pendidikan kita ni, ya, anak panah itu diibaratkan ialah yang melaksanakan tu, pelaksana di medan sebenar nak menuju mencapai matlamat tu. Mana di sini kita kaitkan dengan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi bagaimanakah NLP sangat ataupun alat yang penting untuk memastikan pembelajaran dan pembelajaran tercapai ataupun boleh mencapai matlamat yang sebenarnya? Very, very interesting dan very pertinent question tu, betul. Satunya, bagaimana manusia belajar? Bagaimana manusia belajar? Balik kepada lima. Balik kepada kalau kita dengar ayat yang pertama adalah Iqra, bacalah. Bagaimana manusia belajar? Bacalah. Bacalah apa dia? Orang ingat bacalah, ambil kertas, baca. Bukan Cik Yang Teri. Cuba kalau kita sebut, yang saya sebut macam ni, tuan-tuan yang duduk dalam dengar ni, cuba buat exercise ni. Buat exercise ni. Walaupun duduk di mana saja. Di mana saja anda berada sekarang, tak kira di kapet ataupun di belaga ataupun di apa lahat datu ke apa semua, ataupun di kangar ke, tak kira. Cuba buat. Ikut saya cakap. Bacalah dengan matamu. Betul? Bacalah dengan matamu. Bacalah dengan telingamu. Bukan mata dah. Bacalah dengan telingamu. Bacalah dengan matamu, bawa gambar masuk. Bacalah dengan telingamu, bawa sound masuk. Bacalah dengan kulitmu. Cik Jamsuri ada account tak sekarang? Account. Masa sejuk tak?
sejuk. Kan? Pakai kot tu mungkin kurang je kot. Kan? Ha, bacalah dengan kulitmu. Tiba-tiba, kita rasa bau apa? Wangi je. Mungkin ada orang tengah spray kot dalam bilik kita, kan? Bacalah dengan hidungmu. Bacalah dengan lidahmu. Cik Jamzuri, that's... is the apex epistemology of ilmu. Kalau kita buat pengajaran, pembelajaran, itulah yang budak nak tahu. Itulah yang guru nak sampaikan. Bahawa guru akan sampaikan melalui lima deria dan budak nak cerak pun lima deria. Itulah paksi NLP. Itu satu. Yang keduanya, ya, bila kita gunakan mata kita dengan tajam, terbuka, telinga kita, tadi, dia akan mix menjadi mind map yang kita saya kata tadi. Mind map yang saya kata tadi, dia akan jadi satu apa? Peta minda kita. Dia akan form bayang dalam kepala kita. Saya nak tanya. Berapa orang yang faham bagaimana nak buat wayang minda dalam kepala orang lain? Itu hari yang NLP. Jadi kalau kita tahu kaedahnya, kaedah bagaimana menggunakan cinematic feature, communication. Tapi itu dia NLP. Kan? Jadi kalau saya katakan, kalau saya buat satu penceritaan, Cik Syamsuri cuba bayangkan kalau you berada di Kutub Utara waktu ini dan dikeliling you semua hanya ais batu, pulau air batu, ais batu kiri kanan, bukit pun bukit ais, warna apa agaknya? Putih. Air pun tak nampak, air tahu ni. Dan you nampak seekor beruang, polar bear pun warna putih berjalan dekat you, menuju dekat you. Apa you nak buat sekarang? Nak tunggu nak lari? Lari. Lari kan? Kan? You lari masuk kereta, polar bear pun sampai dekat you. Dia ketuk kereta you. Dah sampai tak pecah cermin lah. Tapi dia ketuk kereta you. You snow carrier tu. Tapi tak apalah, you selamat. Saya nak tanya Cik Syamsuri, where are you now? You at the North Pole? Are you there? Can you see the polar bear in your mind? Yeah. Can you see all the white? Tak, ini nampak remeh, tapi ini masalah besar. Kalau tak tahu buat. Soalnya, apabila buat penyampaian tu dalam bentuk penceritaan yang macam tu tadi, kita ada keupayaan tak untuk communicate dalam benda macam tu? Supaya dia ada feeling dia. Jadi, dalam penyampaian NLP, trainer NLP, ya, dia memang dia ajar supaya kalau kita bercakap dengan orang, dia touch the feeling. Kalau selagi dia tak touch the feeling, benda tu cuma jadi superficial je. That's how powerful is the NLP. Jadi mana ya? Ini adalah keupayaan bahawa kita faham map kawan tu tadi. Kita faham kita ni adalah pemangkin kepada maklumat dia sebagai guru. Pengetua menjadi pemangkin kepada arahan kepada guru-guru lain. Dan adakah dia ada feeling? Jadi kalau dia ada feeling, benda tu baik, kita create positive feeling dengan communication kita, kita akan dapat buat apa yang kita nak buat. Dan lagi satu, kita akan dapat pecah dia punya penapis yang ada dalam kepala dia tadi. Yang structure yang kata kita ada tadi. The biggest challenge kepada ketua, kepada pemimpin seperti pengetua dan guru besar adalah bagaimana nak ubah map, nak pecah structure. Nak ubah structure. Jadi kalau kita tengok dalam satu kaedah NLP yang dikatakan metamodal, pertamanya, bila kita bercakap dengan orang, kita nak dapat maklumat dia. Itu dia, maklumat dia. Kedua, apabila kita dapat maklumat, dia tak nak buat,
susah, beban, risau, bimbang. Karena makna yang dia berikan. Meaning. Meaning. What is the meaning? Kalau benda tu bagus, susah macam mana pun dia akan buat. Kalau benda tu bagi reward dekat dia, ganjaran untuk dia, susah macam mana pun dia akan buat. Kalau benda tu menakutkan macam mana pun, tapi kalau dia tengok ada habuan untuk dia, berbaloi, spiritual level, berbaloi, aku buat dia kerana Allah, dia akan buat, dia akan berani buat. It's driven by the meaning. Yang ketiga, orang buat, orang tak buat. Communication-nya adalah structure tadi. Boleh pecah tak structure tadi? Penapis-penapis tadi. Dan yang keempat, bila benda tu dah pecah, barulah kita buat dia punya choice. Pengetua, guru besar is the choice creator. Saya nak ulang lagi sekali. Pada pengetua-pengetua dan guru besar yang ada bersama pada pagi ni. Atau hari ni. You are the choice creator. You are the meaning maker. You are the structure developer. So, saya ulang. Recap balik dalam NLP Meta Model. Pertamanya, you must be a solid information gatherer. Cik Yang Turi. Solid information gatherer. Orang nak buat, orang tak nak buat. Pelajar nak buat, pelajar nak belajar. Pelajar tak nak belajar. You have to gather information. You got to open all your senses. Buka telinga, buka mata dan buka segalanya. Mencerap maklumat. You must be a great information gatherer. Itu yang pertama. Yang kedua. Understand. Mula tanya. Tanya dia orang, bukan you. Makna you tak penting. Makna yang dia orang buat tadi tu. Makna boleh, tak boleh. Risau, tak risau. Bimbang, tak bimbang. Apa semua yang dia orang punya ke. Even you punya. Meaning. Nombor dua. Meaning. You got to ask. You got to communicate. Nombor empat. Kalau dia orang tak nak buat. Atau you punya sendiri. What is the structure that is holding you back? Apa tiang seri yang tak membantu bangunan you? Nak buat bangunan baru? Structure kena pecah. Understand the structure. Nombor empat. Dah dapat tiga tadi. Nak pergi ke mana? That's your choice. Your choice. So, pengetua, guru besar, pemimpin pendidikan, ikut saya sekarang. Boleh kalau duduk kat mana pun, ikut saya. Korang tak mengandung ke orang-orang kalau ikut saya. Kata macam ni. I am the best information gatherer. I am the best. I am the best information gatherer. Gatherer. Nombor dua. I am the best meaning maker. I am the best meaning maker. Ya, saya pembuat makna yang terbaik. Tadi saya pengutip maklumat yang terhebat. Saya pembuat makna yang terbaik. Nombor tiga. I am a great or a good structure developer. I'm a best good structure. Structure developer. Maknanya kita develop structure baru. Kita pecah structure lama kalau perlu. Kita develop structure baru kalau perlu. Dan yang keempat. I am a great creator of choice. I am a great choice creator. I'm a great saya creator choice saya. Pilihan saya. Tuan-tuan dan puan, Cik Syam Turi. Paling hebat manusia bagi pada, apa Tuhan bagi pada manusia ni, pilihan. Ha? Pilihan. Boleh buat macam-macam. Boleh pilih apa nak jadi. Cik Syam Turi pilih perguruan. Saya pilih bidang saya. Ada orang pilih bidang politik. Because we are empowered to have a choice. Empat tadi tu, is a great communication skill yang tak ramai orang ada. Tak ramai orang ada. Tapi kalau you want to be a great pemimpin dalam pendidikan dan sebagainya, nak melonjakkan di luar sana, tinggi lagi, be empat benda tadi. But bila you start gathering information, you start giving the meaning, start developing new structure and new choice, thing will expand. The zone dia akan berkembang. Cik Yang Zuri. Mungkin dari segi andaian dan LLP lah, yang mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut lah. Allahu Akbar. Sebenarnya dalam NLP ni dia ada prinsip dia tau.
Pertama tadi saya dah bagi tahu dah. Kalau nak hebat, yang pertamanya ambil tonggak dia lompat tu. Pertamanya repo, keduanya ketajaman deria, buka mata, buka telinga, buka semua sensory tu. Buka kesedaran tu. Lagi satu adalah outcome thinking. Dan yang keempatnya adalah flexibility. NLP ni, dia kaya dengan prinsip. Prinsip NLP dinamakan andaian NLP. Tapi prinsip ni bukanlah hukum. Dia bukan law. Dia bukan written in stone. Dia boleh berubah. Kalau boleh guna, kita guna lah. Tak boleh guna, tak payah guna lah. Contohnya, dalam kita, dalam bangsa Melayu kita pun, Malaysia kita pun, ya, kita sebagai orang Malaysia kan, tak kira lah Cina, India, Melayu ke apa semua, dia faham lah. Apa, macam andaian. Contohnya, aku makan garam dulu daripada kamu. Itu andaian. Bagus andaian tu. Tapi adakah dia masih relevan hari ini? Saya rasa, saya tak tahu sama ada aku makan garam tu relevan lagi ke tak. Contohnya, kalau datang bab handphone dengan komputer, kalau saya kata dekat anak saya akan ketawa pada saya sebab saya minta tolong dia orang. Walaupun saya makan garam dulu daripada orang, bab komputer, bab handphone, siapa teror Encik Syamsul? Anak you ke atau you lagi teror? Kan? Kan? Itu satu. Jadi, NLP ni kaya kan? Contohnya, dalam communication ni, kalau saya bagi satu andaian adalah, anda tidak boleh tidak berkomunikasi. Anda kena berkomunikasi. Kita always communicate. Itu anda yang paling penting. Manusia ni kalau dia tak boleh communicate, dia out. Habis cerita. Tapi anda yang paling besar dalam komunikasi adalah the map is not the territory. Ya, yeah? The map is not the territory. Bagus juga kalau saya tunjuk apa ni, apa? The map is not the territory ni pada apa? Pada audience. Ini dia. Ini anda yang dia. The map is not the territory. Okay, ini andaian NLP yang paling hebat, ya. Ini yang paling utama dalam NLP andaian inilah, ya. Yeah? The map is not the territory. Kalau kita pergi ke kedai makan contohnya, ya. Yeah? Kedai makan. Sebelum kita order makan, apa yang kita buat? Ya. Yeah? Adakah terus kita order atau kita tengok gambar dulu? Gambar yang ada dekat kedai mamak tu ke apa ke? Kan? Ya. Saya tunjuk lagi satu slide. Sama you. Ya. Sebelum saya sambung pasal mamak kedai mamak. Nampak tak? Kalau kita tengok dunia kita, kita tengok cuma daripada sini. Kita tengok di sini. Kita tak nampak yang di sebelah sini. Yang di sebelah barat ni kita tak nampak. Kita nampak yang timur. Jadi kita punya, adakah ini melambangkan bumi? No. Kita cuma tengok yang ni je. Jadi, kita bila kita bercakap pasal dunia, kita bercakap pasal yang sebelah sini saja. Kita tak bercakap pasal keseluruhan bulat ni. Sebab kita tak nampak yang di sebelah kiri ni. Ya? Tapi yang reality yang sebenarnya, existing absolute reality adalah di seluruh bulat ni. Ya? Bukan yang di kanan ni saja, tapi yang kita nampak hanya sebelah kanan. Ya? Jadi, inilah yang dikatakan interpersonal, intrapersonal reality. Ini Cik Syamri yang Cik cakap tadi tu kan? Nampak tak? Intrapersonal. Sebab kita nampak yang ini je. Realitinya pada kita. Jadi kalau kita nak ubah dunia, change the map, you change the world. Change your map. Ini kita punya map. Ni yang kita nampak. Ni map kita nampak ni. Ni map kita ni dalam kepala orang ni. Map kita. Jadi, ini dia satu andaian yang paling penting dalam NLP. Saya nak berhenti sekejap. Okay. So, saya balik pada kedai mamak tadi. Bila kita pergi kedai mamak, kita tak tahu nak makan apa. Kita tengok tak gambar kan, yang letak gambar-gambar-gambar kat kedai mamak tu kan. Kita tengok-tengok, ui, rasa yang tu yang sedap kan, nampak gambar tu kan. Ui, ni bad. Betul tak? Kita pun order makan. Katalah mi goreng mamak lah. Kita pun tengok, ui, sedapnya mi goreng mamak dia. Nampak berminyak lah, nampak dia punya, ui, nampak dia punya udang apa semua kan. Udang pula besar jari lebih tu kan. Tapi bila sampai, udangnya ciput je. Minyak pun tak macam mana, nampak kering je. Bila makan, macam nak baling pinggan tu pada mamak balik. Apa yang berlaku?
ni yang kita nak baling pinggan tadi itu, itu adalah teritori yang sebenarnya. Absolute reality. Yang kita tengok gambar tu, is our map. Kita translate kepada kita. Kita ingat, okay. Jadi, ini dia, ya. Kena ingat, orang tidak operate daripada reality di luar sana. Dia operate reality dalam kepala dia. Dalam communication, this is benda yang kita kena ingat. Bahawa orang tu communicate melalui intrapersonality dia. Intra-map dia. Intrapersonality dia. Apa yang berlaku kepada dia? Dia tidak operate daripada yang sebenar di luar sana. Sebab dia tak tahu. Dia tak nampak. Kalau saya suruh Cik Syamsuri pegang gajah, kepala gajah, katalah, saya pula, mata kita ditutup, saya pula pegang ekor gajah, gajah yang sama, Cik Syamsuri akan kata apa? Saya akan kata apa? Saya akan describe map saya, dunia sebenar saya adalah ekor gajah. Dunia sebenar Cik Syamsuri adalah kepala gajah. Dan kita akan bertekak sampai mati, gajah kita yang betul. Betul, gajah kita betul, map kita betul. Tapi bukanlah gajah yang sebenar yang kita tengok. Kalau kita buka mata kita, kita tengok, oi, ni gajah lain kata. Orang selalu operate dari, bukan kata orang selalu, orang sentiasa operate. Bukan selalu, kalau selalu tu mungkin ada kadang-kadang. Sentiasa, tak boleh tidak, dia operate dalam map dia. Ini adalah rule number one dalam communication. When you want to do the best rapport, you got to go out from your map. Sebab itu, coaching menjadi susah. Sebab kita tak boleh operate dari map kita kalau kita nak coach orang. Sebab kita nak tahu map dia. How powerful? It's very powerful. Understanding one's map is not that easy. Sebab selalu kita akan interject dengan kita punya map. Kita akan cuba inoculate orang dengan kita punya map, Cik Syamsuri. So, if you want to do transformation, start changing your filter yang saya cakap tadi. Start changing your own map. Your own map might not be relevant. Terutamanya selepas pasca COVID-19. What you learn 30 years. As the, katakan umur sekarang 50, dah 30 tahun dah jadi guru. Betul tak, Cik Syamsuri? Dekat 30 tahun. Kalau umur 55, dekat 30 tahun jadi guru. Ada lagi 5 tahun nak pergi. Kalau you tak careful, 30 tahun yang you ada tu, pengalaman tu dah tak relevan. Dah tak relevan. Yeah. Sebab, the COVID-19, the WUKA, is a new set of problem. Kan? Adakah pilot yang bawa kapal terbang boleh bawa kapal angkasa? I don't think so. Kapal angkasa is a different ball game. Yang bawa kapal terbang is a different ball game. Adakah orang yang boleh bawa basikal, pasti yang boleh bawa kapal terbang? No. Different ball game. So, the thing is, we really got to change our map. We really got to pecah our structure yang saya kata tadi. We got to give ourselves new meaning. We got to give ourselves new choices. And many, many more things that we got to communicate. But the most important thing, if you change your map, macam saya tulis yang dikatakan dalam slide tadi, you change your map, you change the world. And that's what we need today. And the rate of change that we face today, the rate of communication that we are going to face is unprecedented. Tak pernah ada dalam sejarah dunia. Tak pernah ada. Kelajuan hari ini, tak ada. Saya baca tahun 90-an, saya baca satu buku yang ditulis oleh Bill Gates. Business at the speed of thought. Maksud dia, buat business sepantas fikiran anda. Buku masih relevan, tapi kontennya banyak adalah tak relevan. Things have changed over that nearly 30 years. Things have changed a lot. Dan saya percaya dalam dunia pendidikan, things have changed a lot. Hari ini, siapa yang kata sekolah hari ini tak boleh belajar? Saya boleh masuk mana-mana industri yang saya nak di dunia kalau saya apply dan saya minta.
Banyak dunia hari ni dia offer universiti. Online learning, you can go anywhere. Saya agak menarik Cik Syamsuri. Saya tengah belajar dengan Stephen Gilligan. Dia duduk di San Diego. Tapi kami daripada 80 negara belajar dalam satu tempat. Bayangkan macam mana? 80 negara ada yang belajar translation dalam bahasa Spanish. Ada yang belajar translation dalam bahasa Polish. Dalam kelas yang sama. Ada translator dia, Polish. Ada yang bahasa Russian. Ada yang bahasa Cina. Ada yang bahasa Jepun. Can you imagine that? Mana dia? Dalam kelas kami, serentak berjalan, ada 6 bahasa atau 7 bahasa berjalan dengan serentak. Ada pernah kita terfikir macam tu? Stephen Gilligan cakap dalam bahasa Inggeris, bahasa orang putih. Saya tak ada masalah. Tapi Russian yang tak faham, ada Russian translator. Dia translate apa Stephen kata. Ada orang Spanish translate. Ada orang Polish translate. Ada orang Jepun translate. Ada orang China translate. That is how dynamic is the education today. How dynamic. But benda tu tak berlaku kalau tak ada COVID. Stephen pun kata, kalau tak ada COVID, tak berlaku online learning yang macam tu. Kan? So, agak menarik. Agak menarik. Saya sampai kata kepada pensyarah UUM, saya kata apa? Hey, buatlah kelas Bahasa Melayu di seluruh dunia. Mengajar di UUM. UUM jadi pusat dia, saya kata. Orang dah nak belajar Bahasa Melayu daripada Brazil, masuk online kat UUM. You boleh jual apa program you dekat Brazil? Dekat mana-mana South Africa pun. Kan? Jangan ingat kita nak pergi tempat dia orang. Dia orang boleh datang tempat kita, belajar kita, bayar duit pada kita. Kan interesting benda tu. That's NLP thinking anyway. Baik, Haji. Tapi yang nak ceritalah, pertama Haji dah sebut tentang kesedaran lah. Kesedaran awareness tadi. Awareness, bermula dengan awareness. Kemudian akhirnya boleh mendatangkan interest, minat. Nak lebih tahu lagi. Kan? Kalau Haji boleh relate sikit lah tentang kata minda sedar dan minda separuh sedar. Dan bagaimana okay. Ia berkaitan dengan membuat keputusan. Okey. Ada dua benda ya. Kalau boleh ingatkan saya lepas ni. Ada dua benda. Pertamanya mengenai kesedaran juga kata tadi kan. Yang saya cakap tadi. Yang keduanya adalah minda sedar, minda separuh sedar. So saya nak break komponen tu. Kesedaran. Senang cakap. Sebenarnya bagaimana kita nak mulakan kesedaran? How do you know that you sedar? Ya, para pengetua, guru besar, pemimpin pendidikan, macam mana nak tahu kesedaran tu berlaku? Not the what. The what no problem. Kesedaran is the what. But the how to do kesedaran. Dan ingat ya, NLP is about banyaknya about the how. Dia bukan about why. Why? Kan? Why we want that? What we want? And then how? The how dia yang penting. So, macam mana nak buat kesedaran? Bagaimana kesedaran kita boleh tajam, meningkat? Dia balik kepada fitrah manusia. Ini orang tak orang banyak tak lupa benda ni tau. Dia orang kadang-kadang orang tak ingat benda ni. Bahawa dia lupa bahawa dia dah ada benda tu. Kesedaran manusia, dia adalah mengenai bagaimana kita open diri kita. Sebab tu ada, saya tak nak sebut lah. Ya, yang dikatakan coach state. Coach state. I am centered, kita paksikan diri kita, I am open, I am aware, and then I am connected to what I am aware, and then everything is about, benda tu semua adalah mengenai kita, takungan kita. Kita peluk balik. Tapi saya nak yang kedua tadi, macam mana nak create kesedaran? Kalau kita tengok tadi, COA, A adalah yang ketiga, aware, kesedaran, nak create kesedaran. Ini pentingnya deria kita. Kelima deria kita. Lima-lima deria kita inilah pintu atau gateway kepada kesedaran. Gateway. Kesedaran kita, Cik Syamsuri, tuan-tuan dan puan-puan, kesedaran kita bergantung kepada maklumat yang kita ada. Setuju tak setuju? What we know? What we know? Apa yang kita tahu adalah maklumat yang kita ada lah. Ilmu yang kita ada. Membawa kesedaran kita. Maklumat yang kita ada. Kesedaran kita ada. Macam mana maklumat tu datang? Macam mana ilmu tu datang? It's the stimulus.
ini stimulus yang Aven Pablo kata tadi. Ini stimulus yang Viktor Frankl kata tadi. Is communicating to us. Apa yang saya nampak? Apa yang saya dengar? Apa yang saya rasa? Sentuhan kulit. Apa yang masuk hidung saya? Apa yang masuk ikut lidah saya? So, benda itu datang. Dan bila dia datang, ya, kita mula sedar. Oh, bau busuk. Oh, waktu malam, nampak ada gelap. Oh, bunyi bising, dingin. Oh, rasa cili, pedas. Cili padi. Oh, rasa tertikam dengan pisau. Atau jarum. Mana dia? Semua itu adalah streaming of information. So, pernah tengok TV tak? Saya tanya soalan yang tak pandai. Mesti. Ada tak kadang-kadang bila kita buka tu kan, gambar tu kelabu, bro. Ada tak kita adjust TV-TV dululah, adjust kan, sampai gambar tu sharp, ada tak? Ada. Ataupun suara dia pelan, kita naikkan volume sikit, betul tak? Maknanya kita tengah sharpen kita punya sensory. So, paksi kepada kesedaran, pintunya, ya, pagarnya adalah deril. Lagi tajam deril you, lagi banyak maklumat masuk, lagi sedar you are. Kalau kita tutup mata, kita tak akan tahu apa yang berlaku. Tapi kadang-kadang orang ada masalah. Sekolah ada masalah. Apa dia punya guru atau pengetua katakan? Tapi tak ada lah kot yang kat sini kot. Apa dia? Tutup mata sebelah. Ada tak dia buat itu? Tutup mata sebelah. Buat tak nampak. Buat tak ada masalah. Tak nampak. Betul? Maknanya you shut, you punya kesedaran. Sebab info tu tak masuk. You tak nak. You nak ignore benda tu. So, dia masuk. Then, kesedaran. Lagi tajam kita, lagi kesedaran kita akan meningkat. Sebab itu, open the rim dan kesedaran berlaku. So, the paksi tu ada kesedaran. Dan kesedaran ada dua. Kesedaran dalaman kita. The intrapersonal kita. Kesedaran dalaman kita. Komitmen kita. Tanggungjawab kita. Keberanian kita, energi kita, emotional state kita, semuanya berpuluh. Kalau bilang betul-betul, berpuluh kesedaran dalaman kita. Kan? Berani tak berani? Ambil risiko ke tak? Seronok ke tak? Susah ke tak? Malas ke tak? Semua dalam. Yang keduanya, kesedaran luaran. Apa yang berlaku di luar? Orang macam ni. Masa ada tak? Sumber ada tak? Duit ada tak? Semuanya kesedaran. Jadi, dua-dua itu memberikan satu kesedaran. Dan yang ketiganya, Cik Yang Turid, kesedaran ada, kalau tak ambil kesedaran itu, tidak membina jambatan dengan kesedaran itu, no way. Kita kena build the bridge, membina jambatan hubungan. Kita kena hubungkan kepada kesedaran tu. Baik tak baik, kena betulkan, kena ada hubungan jambatan. Maknanya, dalam bahasa yang paling mudah, take ownership. Ownership. Itu kita punya. Sekolah kita memang macam tu. Kalau sekolah kita teruk pun, admit, sekolah kita teruk. Bina hubungan dengan benda yang teruk tadi. Sebab kita nak betulkan. Contohnya. Maknanya kesedaran, mesti ada hubungan. Dan bila ada hubungan, mesti ada ownership. Itu yang pertama. Now, saya nak jawab yang kedua. Conscious, unconscious. Bila benda masuk, semuanya diproses secara sedar. Your conscious mind is the gatekeeper. Is the gatekeeper. Dia kata, benda masuk, dia kata,
Test dulu. Silakan. Dia pun buka. Masuk. Lepas tu, ada benda baru datang lagi. Stimulus datang. Masuk. Masuk, dia kata. Ada benda datang. Oh, jangan masuk. Jangan masuk. Benda baru datang. Oh, menyusahkan. Kamu jangan masuk. Tak masuk. So, what is happening here adalah bila benda masuk, macam budak yang mencerap macam sponge tu masa waktu umur 7 tahun tu, dia masuk. Benda tu duduk di mana? Di mana storehouse dia? Dalam unconscious. Dalam unconscious. Kalau benda tu dia guna balik, contohnya, gosok gigi. Cik Syamsuri, bila Cik Syamsuri cerita ni Cik Syamsuri, bila keluar daripada perut mak kita terus ada gosok gigi. Tak ada. Mungkin umur 4 tahun, mak kata, nah ini dia berus gigi, ini dia ubat gigi, dia meletak, dia suruh kita gosok gigi, dia ajar kita gosok gigi. Besok mak tanya, dah gosok gigi belum? Nak makan? Belum mak, pergi gosok gigi. Berapa lama conditioning proses untuk gosok gigi sampai kita jadi sempati dengan kita? Itu yang dinamakan oleh Ivan Pavlov tadi, classical conditioning. Mak kita condition kita sampai kita boleh gosok gigi. Jadi benda tu bila dah masuk mula-mula, sedar tak sedar? Bila sedar, itu yang membuat kita kejap lupa, kejap ingat, kejap lupa, kejap ingat. Hari ini gosok gigi, esok tak gosok gigi. Itu minda sedar. Tapi bila dia masuk duduk dalam minda sedar, separa sedar, dia dah jadi dalam ingatan kita, dia dah condition dalam diri kita, di bawah, kalau kita buat ice cube tu, pulau air batu tu, kalau kita tengok saya tak ada kenal diagram tu kat sini, dia duduk di bawah, benda tu sudah menjadi satu sebahagian daripada diri kita, menjadi habit kita. Habit kita. Dan habit kita itu menjadi satu structure pada kita. Menjadi satu penapis pada kita. Kerana Cik Syamsuri hari ni, bangun pagi tadi, tak gosok gigi, apa Cik Syamsuri rasa? Tak selesa. Tak selesa. Sebab the filter is at work. Your structure tu tak at work. Tapi kalau you dah pergi mengembara di satu tempat lain, terlupa bawa berus gigi, dan di situ tak ada ubat gigi dijual, tak ada berus gigi dijual, tak boleh apa pun nak guna, you pun go on this 30 days tak gosok gigi. Mungkin balik lepas ni pun you takkan gosok gigi sebab dah condition kat sana. Mana structure you gosok gigi sebelum pergi sana tu dah hancur, dah pecah, dah diubah. Do you follow me? So, apa dia minda separa sedar? Minda separa sedar adalah the powerhouse. The powerhouse di mana segala pengalaman, segala memory, segala meta program, segala sikap, segala kepercayaan, segala value, segala norm yang religious, budaya disimpan di situ. Dia menjadi filter pada kita. Tapi dia punya executive power, yes or no, direction dia di mana? Di minda sedar. So minda sedar serve as your executive function. Fungsi eksekutif. Minda supra sedar, dia robot yang setia. Dia akan buat apa yang you buat. Secara semula jadi pun dia buat. That's how. The difference between minda sedar, supra sedar. Berkaitan dengan data ni, maknanya kita tingkan juga soal bagaimana kita memproses data ni. Yeah. Kalau kita faham begitu. Jadi adakah data ni, kalau ikutkan big data, yang besar punya data dengan small data ni, perkara mana yang perlu diutamakan dahulu? Cik Syamsuri, gajah tu besar mana Cik Syamsuri? Kita ambil bapak gajah. Bapak gajah yang 17. Kaki dia tu 17 inci tau. Saya pernah tengok gajah 17 inci. Dia patut saya kerja kat ladang dulu. Besar ni. Tinggi dekat 7 kaki tu. 6 kaki tu. Boleh buat masuk dalam peti air tak? Mungkin tak boleh kan? Katalah freezer tu besar gajah tu lah. Nak tolak dia masuk, tak boleh. Tapi kalau kita potong, boleh masuk tak? Potong ekornya, potong kakinya, potong kepalanya. Potong kecil-kecil, boleh tak boleh? Boleh. Oh, iya. Iya.
Katakan kalau sekolah tu nak ada matlamat yang besar, katakan nak jadi champion school lah, kata 1.2 GPS ke 1.5 ke atau 1.0 macam sekarang sekolah yang hebat tu, sekolah tu dapat 3.0, nak pergi pada 1.0 matlamat besar tu, dia kata apa? Tak boleh. Tapi kalau you chunk down, the big data become small data, the small chunk of data, boleh tak boleh? Kalau saya nak simpan 100,000, mana boleh? Mana boleh nak simpan dalam 5 tahun? Ui, beratlah nak simpan 100,000 5 tahun. Tapi kalau saya chunk, satu bulan boleh tak simpan, apa? 1,000 ringgit? Then thing will be differently. Is because, bila you start chunking down, ini proses besar, ya? Proses besar, chunking down. So the thing is, bila you chunk down, benda yang besar jadi benda yang kecil, thing will look differently. Daripada perspektif yang amat berbeza. So the thing is, when you communicate, bila you bagi satu benda pada orang, benda tu, kalau you cakap benda tu, dia buat benda tu yang besar, membebankan dia, merebankan dia. Bukan membeban saja, merebankan dia. Tapi kalau kita boleh talk dalam chunk yang kecil, yang dia rasa dia boleh buat, our communication will be different. Benda dia nak buat tu akhirnya sama besar. Besar. Tapi cara kita bercakap, dia nampak benda tu kecil yang mudah nak buat. Maknanya you cakap dalam tone chunk down. Tak ada teknik di luar sana. Kecuali dalam NLP, because it was discovered from modeling. Chunk down ni. Chunk down ni. Kan? Dan saya pun tulis, kalau budak tu fikir, nak dapat 9A. Mati aku nak dapat 9A. Tapi katakan dia tak apa. Jangan fikir 9A. Cuma fikir subjek ni je dapat A. Boleh tak boleh? Mungkin dia kata boleh. So, it's the way you communicate. Adakah you melemahkan kawan tu dengan benda yang berat tadi terus dia duduk tersepuk? Atau benda yang kecil dia kata dia boleh tak? That's the power of communication. The power of making map. The power of putting a structure. The power of creating the new choice. But the map. Because every time, remember, you nak pecahkan structure. Structure tu apa yang saya kata tadi? The filter. Yang saya tunjuk tadi. The filter. The filter tadi. The hurdle, the wall, the mind filter, all at work dalam communication. Yeah. Boleh, Encik? Boleh. Okay. So, to be highly relevant. Highly relevant. So, sama juga macam COVID. Kita kata, penduduk kita. Tapi ada orang yang okay dalam COVID. Bukan semua yang penduduk dalam COVID. So, it's something that you got to cope. You got to cope. Dan satu benda yang Cik Syamsuri sebut tadi, the big data. Today, kalau kita tak tidur 24 jam pun, data yang stream tu tak habis. Data is streaming all the while. You know, dulu kita tak tahu London. Hari ni kita boleh tengok London berlaku dalam sekelip mata je. Kalau kita buka handphone kita, kita boleh tengok apa yang berlaku di London sekarang. Apa yang berlaku di Moscow sekarang. And kalau rumah kita ada 5 skrin, London, Moscow, New York, Tokyo, kita boleh tengok semua berlaku waktu tu. Mati kalau kita nak proses. You got to be very, very smart. Filtration. Filtration. Sebenarnya, manusia ni dah ada semula jadi dia. Anugerah Tuhan semula jadi. Iaitu proses deletion. Proses pemotongan. Kita potong banyak matlamat. Cik Santuri bawa kereta pergi ke IAB. Bawa kereta. Okay. Sepanjang jalan tu, ada nampak tak tiang telefon? Atau tiang elektrik? Ada nampak tiang elektrik? Banyak nampak kan? Cuba beritahu kat saya berapa tiang elektrik Cik Syamsuri nampak? Tak penting pada you, betul tak? Ya. Yeah. Kan? Berapa kereta yang you potong ataupun kereta yang potong you? You potong kereta dia banyak kan? Tapi tiba-tiba, ada satu kereta tu bang belakang you. Dan you turun, dia pun turun. Agak-agak you ingat tak kereta tu apa dia? Dan you akan ingat pun orang yang bawa kereta tu macam orang tua ke, wanita lawa ke. Ha, you akan ingat. Dia imprint dalamnya. Because significant. Significant. So the thing is, when you are streaming the big data, macam Izzat cakap tadi, big data, streaming banyak.
you got to have a smart deletion process. You got to communicate with yourself. This is good for me. This is not good for me. Boleh follow saya tak? Yeah. So, pada saya, these are all strategy of mapping. You got to really communicate. Macam saya balik kepada Ivan Pavlov kata tadi, it's highly powerful word, the classical conditioning. Inilah stimulus yang kita proses, duduk dalam kepala kita, dan dia jadi filter balik dalam kepala kita. Dia menjadi big boulder, menahan blok benda yang tak. Ini masalah hari ini. Masalah hari ini adalah orang tak nak berubah kerana filter dia tadi itu. Dia melihat dalam cara yang amat berlainan, dia melihat dalam cara yang susah dan sebagainya. And they communicate, oh, this is not for me. And the whole map, haywire. The whole map, haywire. And this mapping process bukanlah satu proses yang mudah. Kalau kita tak faham cara dia. Dan saya percaya, a great leader, a great guru besar, a great pengetua, if you become more like that, it's because of your communication skill. You really understand what communication is all about. You communicate. Benda yang sukar dimudahkan. Because you communicate in an easy language. Dan ini adalah the power of NLP. If you want to transform, communicate in a language that is easy. The map that is very, very, very clear. Boleh nampak macam movie tu. And that is the power of NLP. Kalau dalam NLP, dia panggil benda tu sub-modality. Orang yang pergi NLP, dia faham sub-modality. Gambar, ada berapa cinema dia? Cinematic feature dia. Sound, ada berapa cinematic feature dia? Sentuhan tadi ni, ada berapa cinematic feature dia? Ingat, setiap manusia, they are a great movie creator. Dan sebagai communicator, kita adalah a great film director. Pengetua adalah a great film director. Guru besar adalah great film creator pada pelajar dia. Pada guru dia, the whole thing akan terangkat. Because of your communication. Dan saya nak cakap pasal communication, dua benda saya teringat ni, dua benda. Pertamanya, saya nak sebut Hitler. Orang suka tak suka Hitler. Tapi kalau kita pergi ke Berlin hari ni, saya pernah berjalan di Berlin, masa kursus saya, dan tengok. Saya tengok dia punya dewan, di mana dia bermesyuarat sebelum World War II tu. Dewan tu masih ada. Apa yang Hitler guna? Hitler guna power of linguistic. Bahawa Jerman adalah bangsa Aryan yang hebat. Super power. Dan kita mesti takluki dunia. Dia menggunakan ucapan-ucapan dia untuk membangkitkan rakyat Jerman. Walaupun ramailah yang tak suka kan. Terutama Yahudi tak suka lah. Tapi dia adalah orator yang hebat. Itulah. Lagi satu, lawannya pun orator yang hebat. Winston Churchill. We shall never, never, never surrender. Wow. Lima perkataan. Mengubah. Hala tujuh orang British. So, it's the man. Apa yang orang Inggeris nampak? Dia orang takkan kalah. Dan sewaktu Henry IV, tak salah saya, King Henry IV, berlawan tu, antara 1,000 orang dengan 10,000 tentera Perancis, they know they will die. But they fought. Dan apa yang Churchill kata? We shall never, never, never surrender. Apa yang Hitler kata? We are the greatest race on earth. Jadi maknanya, the linguistic, they play a very important role. The communication play an important role. It create the new map. The new map, saya kata tadi. Perkataan Hitler, perkataan Churchill, stimulus. Apa yang berlaku? Jerman pergi perang. Boom. Semua ready untuk perang.
That is the response. Apa yang berlaku di Inggeris? They come and they fought the German. The response. But what happened inside? Between the stimulus and the response. Itu yang Viktor Frankl kata. The map tadi tu, the freedom of choice. The freedom of choice, the way kita proses, kita punya map. If you are going to be a great communicator, to be a great leader, ini dia, proses yang tengah tadi tu. Okay. Boleh follow, Jai Hanzuri? Okay. Berkaitan dengan, soal komunikasi tadi, NLP tadi, boleh tak Haji relatekan ataupun kaitkan antara interpersonal dengan intrapersonal? Bagaimana NLP berfungsi di sini? Okay. Sebelum kita pergi pada interpersonal, dia bermula dengan intrapersonal. Sebab itu kalau kita tengok tonggak NLP ada empat. Empat tonggak NLP. Pertama tonggak NLP adalah repo. Kemesraan. Kemesraan bermula dengan kemesraan diri dulu. Kita mesti mesra dengan diri kita dulu. Paksi kepada repo, kemesraan diri, intrapersonal communication penting. Maknanya cakap pada diri dulu. Aku sayang diri aku. Aku ni pandai. Aku ni boleh. Aku ada semangat kental. Aku ada komitmen yang tinggi. Aku boleh buat. Maknanya, you are creating the intrapersonal communication with yourself. Dan macam Cik Zamri kata tadi, the mind, the body, the emotion. Ataupun, ada tiga intelligence. The head mind, cognitive. The heart mind, somatic. The feel mind, the belly. Tiga intelligence. Head intelligence, the mind. The mind intelligent, the heart intelligent, the belly intelligent. Dia orang panggil. Tak apa. Maknanya, kita kena buat intrapersonal. Kalau head kita, di situ saja, main kat situ saja, kita dah potong kat sini. So, we got to communicate dengan heart. Dah jadi satu jalan raya. Kat sini. Dan bila kita connect dengan belly kita, pusat kita di perut, daripada tu, dia menjadi satu lagi expressway. Ketiga-tiga ni, mestilah menjadi satu expressway. Turun ke bawah. Dia mesti synchronize. Communication tu mesti synchronize. Saling memahami antara satu sama lain. Dan inilah yang ditulis oleh Stephen Burgess. Stephen Burgess dalam buku dia. Polyvagal Theory. Kita ni macam ada fiber optik. Masalahnya, kalau tak boleh buat intrapersonal communication, your fiber optic is not working. Itu hebatnya. I am committed. Tapi bermulalah, aku sayang diri aku. Aku bersyukur dengan kehidupan aku. Masya Allah, ni minta maaf pada yang bukan Islam. Ya. Masya Allah. Allah ni memang bagi pada kita satu ayat yang paling hebat, Cik Jamturi. Ayat yang paling mudah. Ayat yang mungkin tak lekang daripada mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang maha pemurah. Atau yang maha mengasih lagi penyayang. Kasih sayang. Cuba Cik Syamsuri buat. Angkat tangan kanan dia. Cuba tengok. Aiskrim apa yang Cik Syamsuri suka? Koko ke? Coklat ke? Kan, you tengah pegang. Satu scoop apa? Coklat. Magnolia. Di sebelah kiri you, satu lagi coklat. Sebelah kiri you, satu lagi coklat. Apa dia? Vanilla? Strawberry? Okay. Cuba rasa tengok coklat. Cuba rasa strawberry. Tapi tak apa. Sekali lagi apa yang kita buat, kita cantum dua-dua. Now, rasa dua-dua sekali. How's the taste now? Marvelous. Of course, it's marvelous. Dia jadi gesta, boom. Dia jadi alloy. Antara coklat dengan strawberry ice cream, boom, dia jadi alloy. Wow, meletup.
Kalau tadi satu ganda best, now tiga kali ganda atau lima kali ganda best. Maha pemurah atau maha penyayang, satu. Mengasihani, satu. Pum, cantum. Sayang, kasih, cum, cantum. Meletup tak kepala? Itu dia. Complicate dengan diri. Intrapersonal. So, interpersonal is about you and me. I'm talking to you now. So, bila saya cakap dengan you, saya lihat mata you, mungkin you sedang membuat sesuatu yang saya boleh agak. Apa you nak buat? Agak je. Tapi kita kena tengok energy you macam mana. Adakah energy you down ataupun tak ada? Adakah waktu, kalau energy down, bercakap pun dalam tak bermaya, macam orang sakit, atau ayam berak kapur, that is not a good time to do the interpersonal. Lepas tu, breathing lah tak betul, mata pun tak tengok ni, lepas tu pipi pula cengkung, tak ada colour yang tu, pucat lah. Not good for interpersonal. Kan? Lepas tu apa dia? Perkataan dia cakap, kita kata, saya tengok, dia kata saya rasa. Itu ayam dengan itik. Tak faham representasi. Bila dia kata saya tengok, maknanya pencerapan maklumat dia adalah melalui mata. Dia lebih suka mata. Kita pula suka ikut kulit. Saya rasa, saya rasa, saya rasa. Apa salahnya kalau kita ubah? Saya pun nampak macam tu. Dia kata, saya tengok, saya ni tak berapa solok sekarang. Kita pun jawab, ya, saya tengok. Jadi dia kata apa? Saya tengok diri saya tak berapa seronok sekarang. Jadi kita katalah, saya nampak diri saya, diri anda pun tak berapa seronok. Dia fahamlah. Perkataan nampak tu perkataan mata. Tak, kita pula cakap, ya, saya dengar you tak berapa seronok. Dia pun tak faham. At unconscious level. Jadi maknanya, itu semua adalah meningkatkan repo. So that is a great thing to do dalam interpersonal. Kan? Bukan pegang tangan dia saja, Cik Syamturi. Kata repo bagus. Kan? You pegang tangan, ayah pasal apa? Lagi dia marah kita kan? Lagi repo broken. So, dalam interpersonal, repo is number one. Dalam intrapersonal pun, repo number one. But it takes a different dimension. Dalam intrapersonal, the word that drive us. Kita communicate. Dalam interpersonal, to drive that person. Inter adalah antara. Intra adalah dalam. That is a great thing to do kalau kita faham. Yeah? So, semua ni bermain dalam kepala kita. Dan kita kena faham bahawa perkataan yang kita sebut cuma 7%. Cara kita bercakap 38%. Tapi benda yang kita tak cakap, the symbol tu 55%. Cik Syamsri. Saya tak cakap apa. Saya cakap ni je. But you like the meaning. Tambah pula bila PM lalu kan, menteri lalu kan. Menteri buat macam ni. Kembang tak kembang? Kembang. Sampai petang pun dah kembang lagi. And so, highly important. Understand that intrapersonal, interpersonal adalah dua perkara yang amat berbeza. Pertamanya, intrapersonal adalah bila kita tengok orang dalam cermin, kita sayang dia tak? Kita bangun, pergi tengok dekat cermin, kita sayang diri dia tak? Tapi kalau kita kata, aku benci diri aku, tengok orang cermin, aku menyampah dengan diri aku, the intrapersonal is at the lowest ebb. Paling rendah. You hate yourself. No. You are not having communication with yourself. That is a lot of problem. Setengah orang, dia bercakap dengan orang bagus, tapi dengan diri dia, miserable. Last kali, terjun Jabatan Pulau Pinang. Mana bukan mudah. Nak dapat kesejahteraan, semua orang kena sejahtera. Jadi pada dalam konteks inilah, bagaimana kita boleh memastikan kesejahteraan benar-benar dalam konteks emosi tadilah terbentuk daripada alat NLP ini. Okay, satu benda ya yang penting dalam NLP. Ya, dalam NLP yang paling penting kalau kita tengok the question that every human ask. Soalan yang paling mudah tapi paling susah kan ada orang nak jawab.
Agak-agak apa soalan dia kan? The whole question that drives NLP atau the human, the humankind adalah apa yang saya mahu. That is the biggest question. So once you clear with what you want, you kena letak matlamat tu. Matlamat tu adalah sebuah citra ya, sebuah citra, sebuah yang benda yang kita nak kejar. Seperti orang macam Cik Chandri kata tadi apa, yang bekas mantan ketua pengarah kata apa, lembing tadi tu, di hujung mata tajam tu, nak pergi hit tu, matlamat dia. There must be a very, very clear matlamat. So, kena form yang itu dulu. And dalam NLP, dia ada 7 soalan yang membawa kita ke matlamat tadi tu. Tapi kalau dalam NLP coaching, 19 soalan. Dia expand 7 jadi 19. Tapi kita ambil yang 7 lah saja cukup. Pertamanya, apa yang kita nak? Dan apabila yang kita nak tadi itu, boleh tak digambarkan melalui sensory mata, telinga dan juga perasaan? Ini adalah the mental movie kita. Bukan setakat sebut, tapi boleh gambarkan wayang yang clear. Sebab itu, saya tengok banyak image. Ya, kementerian pun banyak pakai image. Image pelajar, gambar pelajar-pelajar, gambar sekolah-sekolah, gambar guru-guru, gambar institusi pendidikan perguruan, gambar macam IAB pun dan sebagainya. They are creating all that mental image. And then, once you have that, then they will go for tindakan. Kesannya, buktinya, halangannya, sumbernya. So, dia ada clear picture dekat situ. Dan satu lagi, kalau kita tengok model yang menjurus ke arah itu adalah model SCORE yang dibuat oleh Dr. Robert Dale. Model SCORE. Symptom, cause, outcome, resource, effect. Sekarang berada di mana? Nak pergi ke mana? Dalam proses ni, ya, banyak benda kesedaran akan datang. Kena bawa kesedaran. Where we are. Sebab kalau nak tahu where we are, kesedaran lah jawapan dia. And once you have all that component untuk nak bawa, nak transform, clear, bukan dalam bahasa kabur, bukan dalam bahasa kabur, bahasa yang boleh mata faham, bahasa yang boleh telinga faham, bahasa yang boleh kulit faham, bau, atau bolehlah walaupun dua-dua tu tak apa, tak ambil pun tak apa, ambil mata, ambil telinga, ambil kulit, VAK, visual, auditory, kinesthetic, form the mental image. Dan itulah baik menterinya, pak menterinya, baik KSU-nya, baik ketua pengarahnya, orang di Putrajaya, baik orang di IAB, baik guru-guru, pengetua-pengetua, guru-guru, dan seluruh pelajar, serta stakeholder mak bapak dan lain, dia kena clear one picture. One picture. A very clear picture. A very clear mental movie. Dan mungkin saya tak tahu sama ada Cik Sanduri ingat tak, many years ago, Datuk Deri buat apa ni, Firdaus punya story TN50 dan sebagainya. It is highly imaging a movie. Satu budak boleh bercakap 5 bahasa, duduk di Harvard, pergi ke Inset Fontainebleau dan sebagainya. Ulul Albab dan sebagainya. Highly imaging. Manusia is highly imaging. Dan saya nak bagi tahu satu benda. Jangan pandang remeh pada imaging, communication ni. The image must be communicated. Jangan pandang remeh. Sebab melalui imaging, ada satu buku ditulis. Bukan kata, satu, saya kata satu buku lah. Tapi banyak buku. Kalau orang kena kanser, orang kena leukemia, chronic illness, kalau dia nak pulihkan dirinya, kalau perubatan secara biasa tak boleh, the mental imaging is very powerful tool to do. Meletakkan diri dalam keadaan separa sedar. Let your own robot work for you.
Let your own robot drive you punya pituitary gland dalam kepala you. Start creating a lot of dopamine. Start creating a lot of apa ni, all other hormones. Yeah? Other hormone. Dopamine ke, serotonin ke, dan macam-macam lagi lah. Dalam tu. Pituitary gland tadi. And these are the healers of the body. So, apa yang saya nak cakap tadi, do we have ataupun adakah pemimpin perguruan kita, pendidikan kita, pengetua, guru besar, boleh create and do that kind of imaging? Amat menarik ni, saya nak kongsi satu pengalaman saya, Cik Yamturi. Di mana saya tengah coach satu sekolah, satu budak sekolah, satu kelas, budak 3-4. Banyak tahun dulu, dekat 10 tahun dulu. Sangat dia orang pun dah balik kerja sekarang. Saya tanya budak 3-4 tu, dia baru dapat, baru habis SRP waktu itu. Bukan PT3, SRP. SRP, PT3. Saya nak SRP kot. Dah dekat 10 tahun dulu lah. Saya tanya dia, you dapat A. Saya tanya, apa yang nak untuk SPM? Dia kata dia nak 9A. 9A apa? 9A plus. Okay. Saya tanya meaning dia, 9A plus kepada dia. Apa maknanya 9A plus kepada dia? Kenapa yang dapat 9A? Dia kata, saya nak jadi robotic engineer, medical robotic. Dia tahu tak yang buat apa ni, apa? Alat prostate ni kan? Macam kalau kaki orang kudung dia ada alat yang apa, kaki palsu ni. Yang robot ni kan? Letak kan robot kaki palsu ni kan? Dia nak buat robot ni macam tu lah, kaki palsu ke, tangan palsu ke. Dia kata, nak jadi doktor tu dalam medical, apa, medical engineering. So saya tanya dia, you nak pergi mana? Saya nak pergi John Hopkins University. John Hopkins University adalah universiti yang terhebat dalam medical research, termasuk cancer research. Selain daripada universiti di Belgium, John Hopkins University adalah pusat cancer yang hebat di dunia. Dia nak pergi situ. Memang hebat medical school. So saya kata, okay, macam mana you tahu you nak pergi John Hopkins? Boleh tak you cari gambar, bayangkan you berada di John Hopkins University? You know what this student said to me? Coach, di bilik saya, di lokal saya, di sekolah asrama, di lokal saya, saya dah tampak dah gambar all John Hopkins University. Saya ada gambar. Saya tahu saya duduk library dekat sini, saya duduk kat tasik dekat sini, saya... Mental imagery. Berapa pengetua kita yang communicate that kind of imagery about dia punya school? Tak kira lah budak tu pandai tak pandai, saya tak kisahlah. Tapi, communication. They can communicate with themselves. That is intrapersonal communication. He always communicate John Hopkins University to himself. That's how power. Kalau kita boleh buat yang itu, very strong team tool dalam NLP about this imaging thing, about this VAK thing, about this outcome thing, tonggak NLP, repo, sensory acuity, tajam. Outcome thinking tu. Outcome thinking yang nombor 3 tu. And how to achieve that? Flexibility. Bukan dalam masa setahun tu naik lompat daripada nombor 1, daripada nombor 20 naik ke nombor 1 sekolah. Tak. Tapi, you need the process. The flexibility. Outcome very clear. Flexibility very clear. And then, ketajaman the real. Buka. Where? Buka. And start communicating. Start putting the mental map. Start putting all the big image. Start talking to internal. Everyone start talking to internal. Intra. Start talking to external. Internal. Apa ni? Inter. Everybody share the same language. NLP. Kita boleh cakap 5 hari kat sini, Cik Jantri. Vision board. Dia macam tu kah? Adakah berbentuk begitulah? Allah. Okay. 5 tahun sudah, saya berada di Santa Cruz. Ada 3 buku ditulis oleh Robert Dave, Success Factor Modeling. Dalam tu ada satu self-leadership, buku tu, salah satu buku tu. Tak salah saya, volume 3. 12 hari.
12 hari ni, 5 hari kami buat kerja apa tahu Encik Yantri? Mission boarding. Kita bercakap pasal, pernah dengar tak Elon Musk? Elon Musk yang buat kereta Tesla. Dia buat kereta Tesla? Tu yang nak buat pergi SpaceX tu, nak bawa orang terbang ke antara planet tu. Orang yang paling terkaya hari ni dalam dunia adalah Elon Musk. Dikatakan kalau cantum orang nombor yang terkaya dulu sebelum Bill Gates adalah siapa ni, Warren Buffett. Lepas Warren Buffett, terkaya lagi pada Warren Buffett adalah Bill Gates. Hari ini harta Bill Gates, harta Elon apa ni, Warren Buffett cantum tak boleh lawan dengan harta Elon Musk. Lagi kaya dia. So, dia punya vision board gila, boleh run 3 company. Saya bernasib baik sebab saya jumpa, duduk dalam kelas tu, saya terjumpa salah seorang CEO dia. Vision board ni bukan susah sangat. Macam filem P. Ramlee je. Ambil frame filem P. Ramlee tu, jadi satu filem yang hebat. So, you got to create a very systematic frame. Tekniknya apa? Yang you tanya tadi tu, Cik Yantri, big data, small data. Do the smallest chunking. Do the frame yang paling kecil yang boleh buat. Jangan nak fikir nak jadi Elon Musk, nak dapat 50 bilion. Tak. Buat yang kecil sekali. Boleh tak aku jual karipap tepi jalan? Ha, kalau jawab soalan tu, bolehlah jadi Elon Musk 50 bilion kemudian. Jangan dengan sebiji karipap. Benda yang kecil je. Tidak perlu nak fikir 100 ribu dalam masa 5 tahun. Fikir boleh tak buat 1,000 dalam masa sebulan. The smallest chunk. Tak payah nak cakap pada budak yang gagal dapat 4D, 3F, nak suruh dia dapat 9A. Cuba buat smallest chunk. Boleh tak yang F tu, satu yang F tu jadi C katakan. Boleh tak yang satu D tu jadi C, jadi B. Boleh tak yang dia lepas dapat C tu jadi A? Satu je. Build up. Building up. Bila dia dapat hang, dia akan shoot through the roof. That is vision boarding at its best. Saya tulis vision board saya dekat 20 muka waktu tu di Santa Cruz. Ha, kalau nak cakap pasal vision board, saya boleh cakap dengan you pasal vision board. 5 days ni Robert Dean is among the best in the world yang saya lalui. But communication to yourself. Vision boarding is highly intrapersonal. It's not interpersonal. A highly big movie. Kalau kita kata bau tu boleh distinction tu antara bunyi bau kentut dengan bau sampah. Busuknya ada different tak? Kalau katakan minyak wangi antara Estee Lauder punya minyak wangi dengan katakan apa yang lagi satu minyak wangi Gucci apa ke Coco ke apa Coco apa ni lah. Whatever lah. Ha. Boleh tak differentiate benda tu? Kalau you start differentiating the small thing, you are going to go the big thing. Everything big start with small. There is no big thing yang start tanpa big, tanpa small thing. Ada orang nak jadi besar tu, tak tahu buat apa. Now you will start with a small thing. The technique here is a chunking down. Transformation. Doing the smallest bit in excellent way, then the whole thing will combine together. Excellent. 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 Boleh communicate. Then it will be the big excellent. Bukan mudah. Bila kementerian kata nak jadi excellent, pendidikan yang hebat, setiap sekolah, walaupun dia pakai kaki ayam. Semalam ada siapa cerita dengan saya, dia pernah duduk di Sarawak. Dia kata, dia turun kaki je terus masuk selut, dia kata. Kahwin pun orang Sarawak, dia kata. Kawan di IAB itulah, malam saya ada program di IAB kan. Macam tu lah lebih kurang. The smallest thing. Bukan kita terus nak buat big thing. Malaysia have the best education thing. Tak. You start with the smallest thing dulu. Then it will go to the best. The whole thing start. They start kecil. Then high effect. Doing this, ini yang operational level.
Okay, that's highly NLP, Cik Jamsuri. Sekarang ni kita dah sampai kepada hujungnya lah. Bagaimana kita melihat NLP ni sangat sesuai menjadi alat untuk kita membuat keputusan. Dan bagaimana keputusan yang dibuat itu benar-benar meyakinkan dan boleh menjadi amalan di kalangan kita, pemimpin-pemimpin pendidikan. Okey, silakan, Ji. Okey, thank you. So, dalam buat keputusan ni, pada pandangan saya ada 4 atau 5 step. Ya, pertamanya, macam kita katakan, paksi kepada perubahan adalah kesedaran. So, kesedaran is the key, the first pathway. Bila ada kesedaran, barulah kita go to the next step. The next step adalah acceptance. Mesti terima. Mungkin kesedaran kita tu adalah benda yang kita tak suka pun. Benda yang kita tak suka nak buat. Benda yang kita tak nak perakui. Benda yang kalau boleh kita nak elak. Tapi benda tu adalah benda yang berlaku sebenarnya. Maksudnya it come to us, you know. Dia datang bukanlah dalam satu part yang kita boleh terima. Dia datang dalam lock, stock and barrel pada kita. You know. It's all in one packet pada kita. Jadi kita kena terima. So that kesedaran tu very important, dia kata. Dan yang keduanya adalah acceptance. Mana kita kena terima. Accept, aware, accept. Tu yang kedua, accept. Dan dalam awareness dan acceptance ni, saya nak digress sikit yang selalu orang tak mahu cakap. Kalau benda tu, benda yang merudumkan kita, ya, benda yang merudumkan kita yang mungkin menyebabkan kita tak berapa senang, yang kita kena terima, mungkin benda tu yang menjatuhkan kita, kita kena terima hakikat diri kita. Ini self-acceptance, self-mastery yang paling hebat. Ya, kalau kita kata mengenai self-mastery, kita bercakap about empowerment, how to empower ourselves. Ini adalah yang penting sebab ini adalah paksi kepada manusia bahawa manusia boleh jatuh. Manusia adalah lemah. Mana dia? You are fallible. You are fallible. And yang second thing is, you are vulnerable. Vulnerable. Ya, kita boleh lihat dalam dunia sekarang, dalam Malaysia pun, orang yang besar jatuh, orang yang besar pun jadi lemah, vulnerable. Vulnerable maknanya orang boleh buat macam-macam. Terdedah kepada macam-macam kemungkinan. So, itu adalah package apa? Awareness, accepted, that admit I am vulnerable, admit I am fallible. So, bila kita dah mula buat benda tu, now kita ask ourselves, what is the choice that I have? What is the choice that I have? Of course, sebelum choice tu, kita kena kata, apa yang aku nak? Apa yang aku nak dan apa choice yang aku ada? And choice. Aku nak jadikan sekolah aku yang terbaik dalam Malaysia. Choice. That is a choice. Tak ada siapa nak larang you kan? Itu choice. Dan apabila kita ada choice, bila kita buat ini kan, kalau kita angkat tangan ni, choice dulu kat sini. Kita buat apa saja, choice adalah leverage dia. Macam orang main cokang jongkit tu, choice. This is decision point. Kalau mind to mother saya, concept, belief, choice, emotion, action. Itu dia panggil dalam NLP, mind to mother. Aku boleh dapat 9A. Aku percaya aku dah boleh dapat 9A. Decision, aku mesti dapat 9A. Aku percaya sekolah aku boleh hebat. Aku tahu sekolah boleh hebat. Aku percaya sekolah boleh hebat. Aku mesti jadikan sekolah aku hebat. That is a choice point. And then, apa emotionnya? Dan apa actionnya? So, choice. Choice and decision. Then, you make decision based on your best choice. Dalam NLP akan ada kata apa? Setiap pilihan yang kita buat, itulah pilihan yang terbaik di waktu itu. Don't worry about making mistake. But they are the best choice. So, decision. And of course, last kali selepas kita buat decision, dan kita buat apa juga yang kita nak buat dengan actionnya, dia ada evaluate.
evaluation, evaluate. Jadi kita evaluate lah. Okay. Dan di kesempatan ini, ya, saya nak kongsi sedikit ya. Ada lebih kurang 7A dalam human engineering. 7A. That can help you untuk buat better execution of decision tadi. Pertamanya, still, aware and accept. Kemudian, access your resources. Access. Amplify your resources. And anchor your resources within you dan juga ya, orang yang dikeliling you. Bila dah anchor benda tu semua, you dah ada decision, apply. Apply kepada tindakan tadi. Apply. Bila dah apply, di mana you apply benda tu appropriate, tempat yang sesuai. Decision tadi tu, apply. Tindakan tadi, apply. Di tempat yang appropriate. Dah habis apply, cuba tengok analyze. Analyze tengok. Apa yang aku buat? Apa yang aku dapat? Apa yang aku buat? Apa yang aku dapat? Kalau tak betul, mungkin kena flexible. Itu tonggak nombor 4, flexible. Apply tadi, well-form outcome. Apply. Dan kalau betul, bagus, then you prune, accelerate. So, kalau kita buat macam tu berkali-kali dengan decision yang kita buat, ya, dia akan pergilah ke satu tempat yang saya rasa is beyond our imagination. Sebab it's so systematic. It's so within us. Kita ambil locus control tu kepada kita. Kita communicate bahawa aku dalam kawalan aku dengan izin Allah. Kita percaya orang Islam, izin Allah. Kita buat macam mana pun, izin Allah, benda tu jadi. Kalau tak ada izin Allah, tak payahlah. Tak jadilah. Tak payah cakap apalah. Ya? Tapi kita human. Kita ingat, kita human. Kita buat dengan permission daripada creator kita. Jadi saya rasa dalam buat decision ni, apapun, kesedaran penting, penerimaan penting, ownership penting, ownership. Saya cakap banyak kali pasal pemilikan dari ownership. Dan ingat, kita punya banyak pilihan. Saya recap balik. Banyak pilihan yang kita ada. Berpuluh pilihan. Beratus pilihan. Tapi, yang mana satu kita nak buat, daripada pilihan-pilihan-pilihan tadi, itu kita punya decision. Ya? And then, buat. Lepas tu, evaluate. Tak jadi. NLP kata apa? Tidak ada kegagalan. Yang ada, hanya maklum balas. There is no failure except feedback. So, don't worry. Keep on doing. Thomas Edison buat lampu 1,000 kali. Bila orang tanya dia, you tak berjaya 1,000 kali. Dia kata apa? Saya bukan tak berjaya 1,000 kali. Saya tahu 1,000 cara bagaimana lampu tak akan menyala. Bagus punya reframing. Bagus punya reframing. Jadi itu saja saya rasa conclusion saya. Encik Syamsuri, thank you.